baru sekitar 800 orang yang mendaftar. Jadi kita kan selalu konsisten gitu. Pelaksanaan wisuda tuh akan diikuti sebanyak 1.250 orang. Nah, tetapi untuk verifikasi tim apa namanya di fakultas itu mereka harus memenuhi beberapa kriteria. Antara lain harus ada artikel yang sudah publish ya. Nah, mereka akan bisa melihat tanda itu di masing-masing aplikasi di laptopnya, apakah sudah bisa lanjut untuk mendaftar wisuda. Selama itu belum berconteng, berarti masih diverifikasi. Itu yang tadi saya katakan, sampai hari baru bisa 800 orang yang lolos.